Choh jika tidak silap saya untuk Myanmar. Tandukan Lia. Satu lagi sepakan penjuru untuk pasukan Myanmar. Khairul Fahmi bersiap sedia di sana. Kemas kawalan Guru Sami. Mengawal benteng pertahanan negara, dia merupakan pemain tengah pasukan Malaysia. Masuk menggantikan Muhammad Nazmi Faiz Mansor. 77 minit tempoh permainan sudah pun berlangsung. Malaysia 0, Myanmar 0 pada babak ataupun aksi separuh akhir Kejohanan Sukan Asia Tenggara yang ke-26 yang kini rancak berlangsung di Indonesia. Satu lagi peluang disediakan oleh penyerang kita Izzak Faris Syoki. Dah banyak hantaran lintang daripada kiri dan kanan. Penyerang kita menyediakan peluang tersebut. Hantaran lintang cantik gagal disambar tepat oleh Izzak Faris. Saya rasa mungkin beliau boleh mengawal bola itu dulu terlebih dahulu sebelum membuat first touch tadi. Izzak Faris. Kalau kita lihat perlawanan yang lalu menentang pasukan Indonesia, beliau banyak menciptakan peluang untuk menjadikan gol. Izzak telah pun menjaringkan dua gol untuk pasukan negara di peringkat kelaikan. Gol kedua ketika menang 2-1 ke atas Thailand. Kita memerlukan jaringan untuk melegakan sikit tekanan daripada pihak lawan ataupun tekanan yang diberi pihak lawan. Ditanduk keluar oleh Muslim. Izzak turun ke bawah. Terlepas dari kawalan Izzak, dikawal di sana oleh pemain nombor 4 Myanmar, Zhao Mintun. Kini Myanmar cuba mententeramkan permainan melalui build-up yang nampak menarik dilakukan ketika ini. Pemain gantian mereka di sana, Aung Min, Asaruddin mengawal, menanti Fandi masuk. Ada asakan pemain Myanmar dan sepakan percuma untuk pasukan Malaysia. Body check yang baik dilakukan oleh ya, Asaruddin. Satu kawalan baik Futra daripada Asaruddin tadi, mengawal pergerakan asakan daripada pemain Myanmar, Aung Min tadi. Backheel dilakukan oleh Irfan, tidak dapat dibaca rakan. Aung Kaung Min melakukan lontaran. Sepakan percuma untuk pasukan Malaysia. Asaruddin Putra Umar yang mengambil sepakan ini. 12 kekasaran direkodkan dilakukan oleh pemain negara, 9 oleh pasukan Myanmar. Asaruddin ke tengah. Berjaya ditanduk keluar oleh benteng pertahanan lawan. Kini Myanmar menyerang. Guru Sami dipintas tenang oleh Muslim. Asak ke depan. Kawalan Irfan tidak menjadi. Dikawal semula oleh pasukan Myanmar. Peratus bola di kaki pemain negara tidak begitu lama, Razif. Ya, betul. Ah, bentesan. Oh, tidak. Ada rebahan mengikut pengadil dari Chinese Taipei. Masih lagi dalam permainan. Kawalan Irfan memberikan lontaran ke dalam untuk pasukan Malaysia, Izzak Faris tadi. Ketika permainan berbaki 81 minit dan kemungkinan permainan ini akan berlanjutan ke masa tambahan, Razib, apakah anda rasa pertukaran pemain sesuai dilakukan? Ya, bergantung Syauki kepada keadaan pemain. Kalau kita lihat, jika tiada kecederaan, mungkin kita boleh menunggu hingga ke saat akhir ataupun ke masa tambahan.
So kalau ada ada kecederaan, kita tidak boleh buat apa, harus menukar pemain tersebut. Yang ini akan menghilangkan semua peluang untuk mengganti pemain kalau berada dalam masa tambahan. Nampaknya ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh pegawai pasukan negara kepada barisan jurulatih di bawah sana yang mahu disampaikan oleh Ong Kim Swee. Setakat ini sudah dua pertukaran pemain dilakukan oleh pasukan negara kita. Mungkin ada pertukaran akan dilakukan nampaknya. Jika pertukaran akan dilakukan, Razib, pada pandangan anda, bahagian mana yang perlu diperkemaskan? Saya mungkin antara midfield dan juga striker, kemungkinan Fakhri akan dikeluarkan. Dan tidak nampak second half ini beliau bermain dengan baik. Sambil itu, gerakan Izak tidak menjadi. Izak Faris Ramlan, pemain yang lahir pada 18 April 1990. Dia mencatatkan caps yang ke-15 untuk Malaysia di pentas antarabangsa beraksi untuk pasukan Harimau Muda A. Guru Sami Irfan sebentar tadi. Lontaran ke dalam untuk pasukan Malaysia. Permainan berbaki 7 minit lagi. Kita harap pemain-pemain negara mampu memberikan perhatian serta fokus yang lebih tajam di hujung saingan separuh masa yang kedua ini. Ya, benar. Kalau boleh di hujung permainan ini, di mana keletihan juga telah kelihatan, kita dapat mencuri peluang untuk menjadikan gol kemenangan. Fandi. Permainan dekat dengan Asaruddin tidak menjadi. Myanmar bergerak lalui sebelah kiri kawasan Malaysia. Asaruddin melakukan hantaran ke depan. Kawalan Izak. Izak lepas. Bagaimana dari Izak? Cantik hantaran ke depan. Dan bagaimana di sana? Peluang gol! Kebimbangan dan kerisauan. Ya, benar. Gol pertama yang memisahkan kedua pasukan. Cantik dari gerakan itu tadi. Kesilapan pertahanan ataupun kekeliruan berlaku di antara pemain-pemain Myanmar. Langsung disudahkan oleh Ahmad Fakhri tadi. Hasil daripada gerakan Izak Faris tadi. Yang menggunakan susuk tubuh biau yang besar ini untuk menghalang ataupun dapat menewaskan pemain pertahanan pasukan Myanmar. Satu hantaran lintang yang cantik. Fakhri Syahrani meluruh. Sungguh pun dia di baluti kecederaan, namun dia pingkas pantas, ya, ke depan, benar. Dan melakukan satu terjahan tepat ke pintu gol untuk memberikan gol pertama pasukan Malaysia. Gol yang kita cari, apa ni, Choki. Fakhri Syahrani mungkin berada dalam nota pertukaran pemain yang akan dilakukan oleh Ong Kim Swee. Namun dia mungkin menidakkan telahan itu, namun Fandi Osman sebenarnya telah pun dilayangkan kad kuning tadi, Razib. Ya, benar. Kita harus berhati-hati dengan kad kuning. Kita tidak mahu kehilangan pemain apabila bermain di dalam final nanti. 5 minit sebelum separuh masa yang kedua berakhir, Fakhri Syahrani meledak melalui satu sepakan ataupun saya lebih dilihat sebagai satu tapping tepat ke pintu gol pasukan Myanmar tadi. Ya, loose ball yang dia dapat tadi bila menggunakan sepenuhnya. Saya rasa yang saya cakap tadi, kekeliruan berlaku setelah Irfan tadi membuat percubaan. Muntahan bola tersebut langsung disambar oleh Ahmad Fakhri yang datang pada belakang. Itulah kelebihan yang boleh dimiliki apabila sesuatu gerakan menyaksikan ramai pemain-pemain berada dalam kawasan penalti lawan. Ya, benar. Kerana bola yang
mungkin tidak dapat dikawal kemas, akan memberi ruang kepada pemain yang lebih dekat untuk menjaringkan gol. Dan itulah yang telah pun dimiliki oleh Fakhri Syahrani sebentar tadi. Malaysia mendahului Myanmar 1-0 untuk menghidupkan harapan kita ke perlawanan akhir sekaligus mempertahankan kalungan pingat emas. Myanmar kelihatan sedikit terdesak di separuh masa yang pertama tadi. Perlawanan dilanjutkan 2 minit oleh pengadil perlawanan dari Chinese Taipei. Tidak dapat dipastikan jika masa sebenar permainan tamat nanti, berapakah masanya yang tempoh masanya dilanjutkan akan diberikan. Saya rasa mungkin 2 atau 3 minit, Choki. Jarak kita dapat bertahan dengan kedudukan ini dengan dan terus dapat terus mengasah benteng pertahanan ataupun pasukan Myanmar. Asaruddin Putra dilihat beraksi dengan cemerlang kerana banyak melakukan larian overlapping membantu bahagian serangan. Itulah layangan kad kuning yang dikeluarkan oleh pengadil perlawanan kepada Fandi Osman sebentar tadi. Kami tidak dapat memastikan apakah kesilapan yang dilakukan oleh Fandi. Apapun, permainan diteruskan ketika ini. Mali Jasuli di sana. Permainan berbaki 2 minit lagi. Badrul, Kapten Pasukan Malaysia. Irfan, antara pencetus kehadiran gol pertama. Fandi, hantaran ke bahagian far post. Dikawal oleh penjaga gol Myanmar, Tin Hak Soo. Myanmar menyerang. Untuk pemain nombor 5, Yang Aung Kwau. Mahali sedikit teragak-agak melakukan tandukan kepada Khairul Fahmi. Bejur tidak ada pemain lawan dekat mengasak. Semakin pertama ya. Tadi membuka semangat, saya rasa membisik kelegaan kepada kita. Sebelum ni saya rasa kita sedikit berada dalam keadaan tertekan dengan banyak peluang-peluang yang kita sia-siakan. Tetapi kehadiran gol pertama tadi saya rasa sedikit melegakan dan kita dapat bermain lebih mantap bagi saya ingat di akhir-akhir minit ini. Tolakkan ke depan. Myanmar terus mengasah. Hantaran lintang dikeluarkan Muslim. Izzak juga gagal mengawal di hujung sana. Fadli bertindak bersama Muslim, Mahali dan juga Saruddin mengawal benteng terakhir pasukan negara. Kemasukan Izzak memberikan sedikit kekuatan kepada kita punya barisan serangan dengan mampu mengasah barisan dua center back pasukan Myanmar tadi yang dapat mengatasi melalui tubuh badan beliau. Sebab itu pertukaran pemain dilakukan oleh pasukan Myanmar tadi di sasaran akhir. Pemain negara kita sudah pun turun bertahan. Badrul ketika ini. Badrul Bhatia. Masa sebenar sudah pun tamat. Izzak Faris Ramlan di sana. Izzak. 3 minit masa yang dilanjutkan oleh pengadil perlawanan dari Chinese Taipei.